belum juga resmi bercerai dengan Indara Rusli, namun Virgon dikabarkan sudah memiliki kekasih baru. Meski belum diketahui siapa sebenarnya yang menjadi pacar baru Virgon saat ini. Menanggapi hal itu, ibu Virgon yakni Eva Manurung mengaku banyak wanita yang ingin menjadi istri Virgon. Bahkan menurut Eva, banyak juga wanita yang menyodorkan diri untuk menjadi istri putranya itu. Tidak hanya itu, banyak juga wanita yang mengirimkan pesan melalui Instagram untuk menjadi istri Virgon. Dikatakan Eva, tidak hanya seorang janda yang ingin menjadi istri anaknya, namun banyak juga perempuan gadis yang mau menjadi istri Virgon. Tak segan-segan, Eva Manurung juga mengizinkan wanita-wanita itu untuk mendekati putranya. Sementara kakak Virgon yakni Feby Carol mengatakan bahwa adiknya kini masih berstatus sebagai suami Indara Rusli. Baginya masih jauh jika Virgon ingin memiliki pacar baru, lantaran sang adik masih ingin fokus dengan perceraiannya kini. Sebelumnya diinformasikan Tribun Timur, hingga saat ini ibu Virgon belum bisa menemui anak-anak Indara Rusli. Ia merasa seperti dipersulit untuk bertemu dengan cucu-cucunya itu. Menurut Eva Manurung, saat ia menghubungi cucu-cucunya lewat WhatsApp atau telepon, sama sekali tidak direspon oleh Indara Rusli. Bagi Eva Manurung, siapa saja yang ingin mendapatkan hak asuh anak bukanlah masalah baginya. Menurut Eva Manurung, seharusnya Indara Rusli dan Virgon paham bagaimana cara mendidik anak.